Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lur, hari ini saya akan mencoba memberikan pengalaman sedikit mengenai budidaya atau menghandle atau mengkip cana jenis Asiatica LSWS. Jadi ceritanya saya itu dapat ikan 9 ekor dari teman saya, dipelihara sejak ukuran 4-5 cm selama kurang lebih 2 bulan. Namun saat dipelihara oleh teman saya itu mentalnya tetap tidak berani itu, sama tangan masih takut, dan ketika dipelihara tetap tidak berani, seperti memberi makan itu harus dibiarkan, tidak mau ditunggui. Nah, dari situ kemudian teman saya memberikan ikan itu kepada saya, dan saya melakukan beberapa eksperimen tentang cara simple atau sederhana membuat mental cana menjadi lebih bagus dari sebelumnya. Nah, berikut merupakan, kita masuk Lur, ini merupakan farm kecil saya. Saya lihat ini ada 9 ekor cana. Nah, ini campur-campur sama ikan kecil. Nah, ini ada berapa mangkuknya? Oke Lur, ini contoh dari salah satu cana Asiatica LSWS saya yang saya pelihara sekitar 3 minggu, yang awal mentalnya nggak berani sama sekali. Kemudian lihat, kita bisa lihat, nah, sama tangan bahkan berani Lur. Ini satu di antara yang paling besar, ada dua sebelahnya sini. Nah, ini kita bisa lihat, saya di bawah tidak menggunakan dasaran apapun dan tidak menggunakan substrat seperti pasir malang dan sebagainya, dan juga tidak menggunakan pelindung. Saya hanya menggunakan ganggang hijau ini Lur. Dilihat ganggang hijau yang saya dapatkan dari sawah, banyak, mudah sekali. Jadi, nah, ini bisa lihat kita sama tangan berani Lur. Nah, ini saya coba pakai sipakan dengan ulat Hongkong. Oke, ini contoh ikan cana dari satu di antara 9 ikan cana yang ukurannya paling besar sendiri. Awal saya pelihara mereka semua itu, awalnya ini kan tinggi akuarium ini sekitar 30 cm, lebarnya 30 cm, dan panjang lebar tingginya sama-sama 30 cm. Nah, awal waktu saya dapat dari teman saya itu, saya memberikan air setengahnya atau sekitar 15 cm agar ikan tersebut beradaptasi tanpa menggunakan substrat dan apapun, hanya menggunakan air dan ganggang hijau. Setelah itu saya puasakan atau tidak saya beri makan sama sekali selama 2 hari. Nah, setelah itu baru saya kasih makan di hari ketiga dengan menggunakan ulat Hongkong. Nah, ulat Hongkong ini seperti itu. Ini beli di pasar atau di toko-toko burung, harganya sangat murah, 3.000 dapat banyak Lur. Nah, selain itu saya juga menggunakan udang yang nanti saya ambilkan Lur. Awal-awal saya kasih makan mereka itu hanya menunggukan atau artinya dibiarkan seperti ini agar mereka berani Lur. Nah, sudah itu. Awal-awal saya tidak terlalu sering ya memberikan makan, jadi hanya satu hari ya satu kali dengan porsi memberikan 6 sampai 7 ulat Hongkong setiap harinya setelah dipuasakan 2 hari itu, tapi perharinya hanya satu kali Lur. Nah, kemudian awal-awal mereka pasti akan takut dan tidak berani karena memang di sini tidak ada pelindung untuk tempat bersembunyi mereka.
karena kalian bisa lihat bahwa di beberapa ulasan YouTube atau video yang ada di YouTube itu menyarankan untuk memelihara cana menggunakan pelindung agar mereka bersembunyi. Namun saya mencoba untuk tidak menggunakan pelindung agar mereka langsung berani. Nah, awalnya mereka takut, tapi kemudian setelah 5 hari atau 6 hari setelah saya pelihara, mereka mulai berani loh, dan mulai berani dengan tangan seperti ini tuh sekitar kurang lebih 2 minggu. Setelah 2 minggu saya pelihara dan ya berani seperti ini. Nah, ini satu dan yang paling besar. Mereka itu sebenarnya mengenal kita loh, bisa mengetahui kita sebagai pemiliknya, itu sebenarnya mereka paham itu. Jadi ya kita tumbuhi saja setiap hari setiap makan. Nah, jangan hanya memberi makan, sebelum kasih makan dipancing-pancing atau digoda-goda agar mereka itu merasa bahwa kita itu temannya ya, nggak harus langsung ngasih makan tinggal, tapi diberi pelatihan gitu. Nah, kan kemudian mereka kan akhirnya merasa oh ini teman saya, jadi mereka nggak takut gitu. Nah, ini juga ini yang paling berani dan awal yang paling berani kita bisa lihat. Ini Asiatica jenis RSWS, namun kelihatannya dominan white spot atau WS dur. Bisa dilihat titik-titiknya itu yang mungkin kelihatan. Nah, ini. Kita bisa lihat. Nah, ini salah satu juga ya loh. Dari 9 ikan hasil saya treatment atau saya eksperimen ini yang menurut saya tadi dominan red strip. Nah, ini juga cukup berani lur, bahkan sangat berani, kita bisa lihat lagi dengan tangan. Nah, coba nih. Nah, kita langsung masukkan tangannya, kita belum lompat lompat semua lur. Nah, kita lihat. Awalnya dia nggak berani seperti ini loh, dia selalu takut di pojokan. Kemudian mulai saya puasakan, mungkin dia merasa lapar dan dia saya treatment, saya berikan ulat hongkong. Nah, saya mengajukan. Nah, kita sama coba main-main pegang-pegang palanya atau ya kita anggap dia teman, dia pasti lama-lama kenal kita loh. Nah, kita kalau ini kan ikan itu pasti akan tahu ini pemiliknya. Kemudian ini sebelahnya bisa lihat juga ada. Jadi kita beralih sebelahnya, ini juga sama-sama berani loh. Gak takut sama tangan. Lihat ya, bisa dilihat tidak ada apapun selain satu ganggang hijau saja, nggak ada pasir, tidak ada apa pelindung atau tempat seperti batu-batuan untuk bersembunyi, karena saya ingin mencoba bahwa ikan ini itu pasti punya sisi liar dan sisi berani lah untuk menghadapi manusia. Nah, karena kebanyakan besar ikan predator pasti punya sifat itu dan salah satu contohnya. Nah, teman-teman bisa coba dengan cara yang saya bilang tadi, dengan hanya memberikan ganggang hijau ini, namun harus sabar, setiap hari harus ditungguin minimal saat memberi makan lah, atau sehari dua kali untuk menunggui, tapi ketika dikasih makan hanya sehari sekali saja waktu itu. Sampai saat itu pun masih sama, satu hari sekali. Nah, ini bisa, mereka bisa kenal. Kita bisa pancing-pancing dulu, jangan buru-buru loh. Sampai mereka kenal kita itu memang butuh waktu. Ini kurang lebih semuanya itu terakhir 3 minggu lah guys. 3 minggu baru mereka berani seperti ini, berani diberi tangan dan yang mereka merespon gitu. Awalnya tidak berani sama sekali. Oke.
ini cukup, perannya cukup kecil loh, tapi mentalnya juga sama-sama berani dengan yang keduanya. Bisa lihat nih. Nah, kita bisa lihat pancing dia. Maunya sama, mereka dia juga takut, tapi kemudian kita ajari untuk berani sama tangan sama kita. Dia pasti akan merasa kenal dengan kita. Bisa lihat. Kita coba buat dia lompat, apakah dia mau lompat? Ini sama-sama kelihatannya dominan red spot yang hanya red stream yang sebelah tadi. Nah, kalau gini kan lebih seru dan lebih enak ketika ikan yang dipelihara itu sinet ya, jadi tidak membosankan, bahkan kita anggap itu seperti hewan peliharaan darat yang berada di air gitu, seperti kucing dan anjing mungkin atau yang lainnya. Jadi ikan cana ini cukup menarik gitu, berbeda dengan ikan predator lain seperti misalkan apa, bawal atau pepes dan sebagainya, atau mungkin ada arwana atau luhan. Tapi kalau cana ini sangat menarik gitu, apalagi ketika dia lompat-lompat. Ini kelihatan salah, mungkin dia tetap berani loh, dia akan berani, tapi nanti nah ini lihat, kita bisa lihat ada yang kecil dan saya memberikan dia batu bebatuan, itu harapannya sedikit untuk berharap ada muncul warnanya gitu, karena saya lihat kan saya juga pemula untuk cana ini loh, hanya coba-coba saja, dan saya merasa bahwa mungkin dia akan memunculkan warnanya gitu. Tapi untuk statement menjadikan dia berani sama saja tidak menggunakan, kita bisa lihat di sana di pojok sana dalam akuarium ini nggak ada pelindung apapun selain hanya tadi apa, gagang hijau. Batu ini saya berikan baru saja loh, baru sekitar berapa hari yang lalu gitu, saat dia sudah berani mentalnya. Kita coba lihat buka dia akan langsung lompat. Nah, kita beri makan dia. Nah, bisa lihat ya, dia karena dia sudah mengenal dan sudah tahu bisa di kode lari. Nah, intinya ketika mencoba untuk menjinakkan atau membuat dia berani dengan kita itu ya, kita harus sabar dan jangan terlalu cepat memberikan makan. Kita goda-goda dulu lor, dia biar dia merasa bahwa merasa mungkin tertantang atau merasa bahwa ya itu memang makanan yang harus dikejar, jadi nggak harus menunggu aja. Karena ikan predator itu terutama cana ini tipe adalah ketika lapar pasti menunjukkan sifat aslinya yang agresif dan berani. Nah, ini tadi soalnya sudah saya makan, biasanya belum saya kasih makan akan lebih agresif, perutnya bisa dilihat sudah sedikit gemuk, sedikit buncit, jadi kurang galak, tapi sudah berani ya. Kita bisa lihat nih. Nanti dia akan mengunggini tangan kita ya. Jangan lupa diberi penutup untuk menghindari kejadian yang tidak atau melompat, karena ada satu ikan yang melompat itu waktu dibawa kemati. Nah, ini yang paling kecil, ini ukuran paling kecil, nomor 2 paling kecil, sehingga saya kasih ukuran akuariumnya kecil. Kalau ini ukurannya sekitar
hanya 15 atau 20 lebarnya dan tingginya 25, sementara belakangnya 40. Ya 35 atau 40. Nah, ini sama juga sama brandnya. Awalnya dia juga tidak berani, bahkan nggak berani interaksi sama sekali, hanya di pojokan dan ketika dikasih makan ya diam saja. Kita pancing pancing aja, lompat lompat. Kenapa saya menyeluruh di Hongkong? Di Hongkong ini untuk melatih saja loh, tapi untuk kebutuhan bisnis ya menurut saya yang baik seperti ada di rekomendasi di beberapa, mungkin di channel YouTube atau di forum grup, itu yang paling baik itu udang dan cacing ulangan. Di Hongkong ini saya pilih sebagai ya bahan latihan gitu, untuk melatih bagaimana menggunakan di Hongkong, selain murah dan juga dia itu bisa dimainkan. Kalau udang kan cenderung diam saja. Kalau sudah lompat-lompat dan dia lelah, tidak apa sebenarnya. Jadi tahu. Nah, awalnya saya goda-goda dari luar dulu ya. Awal-awal pelihara dan dapat dari teman saya itu, saya goda-godanya dari luar saja seperti ini. Belum berani diberi tangan masuk, hanyalah seperti ini saja. Kita gerak-gerakan dia. Jangan langsung diberikan ke ikannya, karena kalau langsung diberikan ke ikannya, ikan tuh merasa ya santai banget uripnya gitu ya, dalam bahasa Jawa. Nah, kalau ini kan ikannya merasa oh ini ada makanan dan dia mencoba untuk mengejarnya. Tapi karena seiringnya waktu udah saya keep selama 3 minggu lebih, hampir 1 bulan berarti. Nah, saya coba untuk lebih dekat lagi dengan cara masukkan tangan. Oke, jadi hasil kesimpulan dari video ini yang bisa saya berikan ke teman-teman adalah untuk membuat mental ikan cana, terutama yang saya pelihara ini RSWS, adalah yang pertama selalu sabar gitu. Jadi ikan itu punya karakter masing-masing dan kita sebagai pemelihara harus tetap sabar gitu. Kemudian gunakan cara yang bisa kalian lakukan untuk membuat mental mereka menjadi berani. Kita bisa mungkin melihat rekomendasi dari video-video YouTube, namun kan kondisi kita tidak selalu sama gitu. Dan di sini saya hanya menggunakan akuarium berukuran 30-30-30 dan hanya menggunakan ganggang hijau, tidak menggunakan substrat dan lain sebagainya gitu. Dan terakhir adalah untuk selalu menjaga dan berada di dekat ikan gitu. Setiap kalian kasih makan, kemudian kalian beraktivitas mainan HP atau saat santai lainnya, itu berusaha untuk hadir di depan ikan agar ikan kalian mengenal pemiliknya gitu. Nah, itulah mungkin rekomendasi yang bisa saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya kurang lebih hanya 1 bulan ini mengkip cana hingga menjadi mentalnya berani. Dan saya mungkin butuh masukan buat teman-teman yang sudah lama bermain di ikan cana ini, mengetahui bagaimana caranya membuat mental mereka berani dan juga membuat warna mereka lebih menarik, termasuk pemeliharaan, perawatan, kemudian pemberian makan dan sebagainya. Silakan bagi teman-teman yang punya pengalaman ilmu mengenai cana, terutama RSWS ini, bisa komentar di bawah kolom bawah ini. Nah, selanjutnya saya tetap akan mengupdate berbagai info mengenai ikan cana, terutama ikan cana milik saya ini, dan juga tidak menutup kemungkinan saya mungkin kita akan jalan-jalan ke kiper-kiper cana di Semarang dan sekitarnya. Terima kasih. AKF Production, Pancen, Nyeten.